Ih, lu mau ngapain? Ih, apa ya? Telekinesis kayak si L dari si Stranger Things. Oh, lu sayang gitu, ya kan? Aku jadi pengen jadi Beyonce. Because I love myself right now. Jadi I don't want to be someone else. Juga nanti kan feelings aku. Oke, enggak. Oh, yang gitu aja. Nah, itu benar. Assalamualaikum, hello friends, welcome back to our channel. Jadi, oke, maaf. Jadi di podcast hari ini kita bakal ngomong santai-santai aja kayak for fun. Jadi kita bakal ngomong tentang superpowers. Jadi kalau misalnya kita disuruh pilih superpowers, kita mau pilih apa nih? Yes. Agak kanak-kanakan banget gak sih? Tapi gak apa-apa lah ya. It's fun. Kalian juga kalau misalnya mau kayak sebutin kalian pengen superpowers apa, komen ya di bawah. Yes, and kenapa kalian pengen superpowers itu? Oke. So ya, yeah, mari kita mulai aja. Oke. Gue gak nulis list, aku mikir aja di kepala. Oke, jadi superpower pertama aku itu pengen flying. Aku juga sama, gue pengen fly juga. Yeay, jangan gue. Enggak. Aku pengen flying. Soalnya aku dari dulu tuh pengen banget kalau terbang, aku tuh kayak sampai girl, oke. Maaf ya agak embarrassing, tapi aku kayak sampai pernah berdoa pengen super powers. What? Sekarang enggak sih, tapi ya dikit lah pernah pengen kayak nge-wish semoga aku punya super powers. Aku tuh pengen terbang, maksudnya bukan terbang kayak apa ya, bukan yang kayak terbang kayak Superman yang kayak kayak yang action banget, maksudnya kayak terbang melayang gitu lah, yang santai aja, bukan yang gitu banget lah. Tapi I don't know, ini aku kayak cuman prediksi, and I think kayaknya nanti di masa depan kita bisa terbang. Amin, aku mau banget. Soalnya teknologi sekarang kita udah maju banget, jadi mungkin there's a chance that mungkin ada teknologi yang bisa nge-allow kita untuk kita untuk terbang, atau kayak mungkin teleport atau time travel. Possible gak? What do you think? Possible aja. Possible apa? Gak tau, aku kebanyakan baca buku science fiction. Kalau aku, superpower pertama aku yang aku mau, aku tuh pengen bisa teleport. Aku tuh pengen teleport. I mean like teleportation-nya itu bisa kemana aja. Jadi kalau misalnya aku pengen, sekarang aku pengen ke Amerika, aku bisa langsung teleport aja, udah ke Amerika sekarang gitu. Jadi pengen kemana aja, aku mau kemana pun, dimanapun aku bisa sekarang. Kayak nggak usah butuh uang, jadi aku kayak super powernya udah bisa otomatis gitu, aku di situ, di tempat yang aku mau. Kalau misalnya di stuck terus nggak bisa teleport lagi, gimana dong? Nggak pulang pulang itu kan, ini kita cuma fantasi. Oke, next. Oke, ini next yang aku paling mau juga dari dulu itu telekinesis atau apa sih? Apa sih? Enggak ada kan yang ada nama yang lain, bukan telekinesis apa ya? Telekinesis itu bukannya yang ngebaca pikiran orang, bukan? Bukan, itu mah bukan telekinesis kayak si L dari si Stranger Things. Oh, melayang gitu, ya kan? Memindahkan barang atau enggak? Menggerakkan sesuatu ya. Jadi dulu aku, maaf lagi agak embarrassing, pernah sempet percaya di internet ada orang yang bisa telekinesis gitu. Terus aku tuh kayak sampai iri banget, aku tuh mau juga kayak telekinesis. Aku sampai kayak ngikutin, coba-cobain kan ada kayak tutorial. Aduh, suaranya sampai kayak ada kayak tutorial cara telekinesis gitu, tapi aku coba-coba enggak bisa, sumpah guys, itu sedih banget. Telekinesis itu kayak cuma mindahin barang atau menggerakkan sesuatu bisa dengan main kayak si Eleven dari Stranger Things ya guys, gitulah. Oke, next aku superpower yang aku mau superpower kedua, kalau aku pengen bisa shape-shifting. Lu mau ngapain? Apa ya? Pokoknya aku pengen jadi apapun gitu loh. Maksudnya kalau misalnya weird banget, sama aja ini kayak enggak sih, bukan beda, tapi kayak pokoknya kalau misalnya sekarang aku lagi mood, aku jadi pengen jadi Beyonce. Aku lagi mood pengen nyanyi di depan orang banyak, aku bisa jadi Beyonce sekarang. Terus kalau misalnya aku pengen jadi kucing, aku mau bisa jadi kucing gitu loh. Jadi shape shifting, aku bisa jadi apapun.
Tapi kalau misalnya teleport, aku bisa kemanapun. Kalau shape-shifting itu lebih bisa jadi siapapun. Jadi aku bisa jadi selebriti, pengen jadi binatang, pengen jadi barang, pengen jadi kipas angin gitu. Kalau pokoknya aku pengen jadi, pokoknya random atau aku bisa jadi pengen jadi shape-shifting gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena aku kayak selalu mau gitu, kayak I don't know how to explain it. Pokoknya intinya aku tuh pengen selalu mau nyoba jadi someone else. Misalnya kayak aku kayak tadi aku bilang aku kayak karena aku pengen jadi penyanyi, tapi aku sebenarnya enggak mau jadi penyanyi, tapi aku pengen ngerasain jadi penyanyi. Jadi kalau misalnya aku pengen jadi Beyonce atau jadi Michael Jackson. Kalau misalnya shape shifting itu tuh jadi kita tuh kayak cuma berubah jadi apa? Berubah jadi kayak wajah mereka gitu, atau kita tuh kayak ngerubah, bukan ngerubah body, jadi kita kayak ya semuanya shape shift itu jadi kita jadi kayak 100% beda gitu loh. Jadi bukan cuma kayak look doang, semua kayak mind. Jadi gimana ya yang explain-nya? Iya sih, apa shape shifting jadi kayak kita kayak cuma berubah doang ke fisik, physically atau mentally juga. Gimana sih? Nah, itu aku enggak tahu kalau misalnya mentally, tapi kalau dari looks harusnya mentally juga sih. Aku soalnya mau kalau misalnya aku bisa shape shifting, aku maunya mentally and physically aku jadi orangnya. Jadi kakak tuh kayak bener-bener jadi orangnya. Jadi kamu, merasa orang itu. Jadi kalau ngeliat adik tuh kakak enggak kenal gitu. Ya, siapa kamu? Kamu enggak kenal. Ya, pokoknya I always want to try to be someone else gitu lah. Kalau memang ada itu, mau jadi bener-bener yang paling utama pengen jadi siapa atau jadi pengen jadi apa? Gue. Siapa ya? Million. Aduh siapa ya? Enggak, soalnya banyak ya orang yang hebat. Aku juga berapa kali pengen jadi orang itu. Tapi siapa guys? Aku enggak tahu, serius demi Allah. Aku soalnya ganti-ganti, karena aku pernah pengen jadi siapa ya? Aku tuh pernah pengen jadi karakter film apa gitu. Aku mau banget, tapi sekarang aku beda lagi. Jadi aku kayak ganti-ganti, serius aku sekarang aku lagi enggak tahu pengen jadi siapa. Because I love myself right now. Jadi I don't want to be someone else. Yang benar. Ini sebentar banget nih kayaknya. Nggak apa-apa. Coba lihat dari gue tuh. Out manipulation atau 5 aja? Ya udah 5 sah. Ya udah deh. Jangan nyesel. Cuma 7 menit nih. Sas what you mean. Kayaknya nggak jadi 3 guys. Kayaknya nggak jadi 3 guys, 5 aja sih bakal sebentar banget. Oke. Aku ini kayaknya super powernya tuh yang lebih apa ya? Belum. Oh iya. Kau tuh kayak super power itu lebih yang ke apa ya, yang penting gitu buat protection. Bukan protection, kayak apa ya, kan kalau kakakmu kayak for fun, mau teleport dan terus mau shape shifting, kau hati kan kayak lebih apa ya, lebih I don't know. Okay, next, ketiga, time stopping. Okay, jadi time stopping I think it will be very useful ya kalau kalian tuh kayak bisa nge-stop time gitu. Jadi misalnya kayak ada mau something bad happens, kalian bisa time stop. Bukan time apa, enggak harus time stop juga sih, kayak bisa time, bukan time slower kayak yang dari siapa sih, Evan Peters dari X-Men. Bukan X-Men. Oh, iya lah, X-Men ya. Oh, yang kayak gitu jadi kan bisa kayak change things before it gets bad. Or something like that. Yeah. Yeah, I guess that's it for time stopping. Yang ketiga, kalau aku juga sebenarnya agak sama juga kayak Charma, itu aku mau time travel. Kan gue mah time stopping. Iya, tapi kan kayak time juga loh. Pokoknya aku pengen banget ini selalu super power. Kalau misalnya aku bisa pilih satu, aku pasti pengen time travel. Why? Karena I don't know, aku selalu penasaran, aku selalu pengen tahu. Kalau misalnya aku kayak abis nonton apa ya, kalau misalnya aku abis nonton history, aku abis itu apa ya, pokoknya aku tuh kayak pengen merasain gitu hidup di zaman-zaman yang berbeda. Kadang aku pengen nyoba gitu gimana sih rasanya hidup di era 50-an, in the 50s. Sebenernya iya juga sih, time travel pasti seru, tapi iya, tapi takutnya aku gak bisa balik lagi, jadi kan iya, selamanya stuck. Tapi itu worst fear aku, kalau misalnya bisa time travel, kalau misalnya aku super power itu, tak aku mau time travel. Gimana, aku kayak penasaran gitu loh, gimana sih in the future itu kita kayak gimana. Jadi kayak kita tuh selalu tahu di masa depan atau di masa lalu itu kayak gimana. And kalau misalnya aku bisa time travel ke waktu manapun, I think aku pengen time travel ke tahun berapa ya?
pokoknya in the future lah, tahun 2070 atau 3000-an. Kayak I just think it's gonna be cool with all the technologies and stuff. Belum tentu juga yes, sih, yang jangan kita udah. Jangan. Tapi kan kita gak tahu guys. Tapi okay, kalau misalnya di masa lalu, kayaknya pengen in the apa ya, 60s I think. 60s atau zaman zaman nenek. Tapi kayak gak tau, aku kayak suka aja jajak di in the 60s di Amerika. Aku suka aja kayak style sama apa ya, kayak lifestyle-nya specifically di zaman-zaman 60s to 90s lah. Yes. Oke, okay, next. Ini aku sih gak mau-mau. Mau sih, tapi kayak oke, okay, jadi keempat. Telepati ya. Telepati ya. Gimana ya kalau untuk super power ini? Aku mau, jadi aku bisa kayak telepati tuh super power yang gimana sih kita tuh bisa ngerit main orang atau orangnya tuh harus kayak ada super power telepati gitu. Baru bisa juga. Kalau don't know, orang kita enggak punya gimana mau tahu? Kan tadi bukannya kita bisa read someone's mind, main antar pikiran. Oh, telepati mah gitu ya? Enggak tahu deh, pokoknya aku pengen yang bisa nge-read minds orang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh bisa tahu kalau mereka bohong atau tidak, atau kalau misalnya mereka kayak ada yang kurang suka sama aku, jadi aku kan bisa mikirin, tapi mikirin, aku kayak bisa baca pikiran mereka. Tapi juga nanti kan feelings aku. Oke, enggak. Ya gitu, itulah, jadi aku kayak mau nge-read mind, tapi ya gitulah, gak mau juga gitu. 70% mau, 30% enggak. Oke, okay. Ada pros and cons-nya. Oke, okay, next. Kalau aku, super power yang keempat ya sekarang. Super power yang keempat, aku itu kalau bisa apa sih? Aku mau itu immortality. Jadi aku gak bisa mati. Gak seru tau. Jadi kalau misalnya gak bisa mati selamanya, iya kan, immortal. Jadi misalnya lu nanti stuck, lu teh orang-orang yang udah sayangin tuh udah gak ada semua, lu tinggal sendirian, terus tapi, gitulah. Ya emang kayak gitu, tapi gimana ya, pokoknya kalau misalnya, jadi kalau aduh, I don't know how to explain it. Gimana atau ya, pokoknya semua udah hancur, tapi lu tetap hidup aja, lu gak bisa kayak nge-ending. But tapi gini, aku tuh gak mau immortality, kayak misalnya aku takutnya gitu. Ini, Nauzubillah gitu, kalau misalnya aku kayak sakit atau tiba-tiba kayak di step gitu kan, itu I think kayak gimana ya, kayak sakit gitu. Jadi aku kayak bukan ke immortality tuh kayak, jadi kalau misalnya kita kayak disakitin berapapun atau mau kayak sampai kayak sakit gitu, aku pasti hidup lagi, you know, gak merasain apa-apa, jadi aku hidup lagi. Daripada immortality, mending milih itu loh, kayak yang super power di apa, k-drama itu waktu itu, yang cewek dia kalau pokoknya diapain, disiapin auto healing gitu, pas auto healing, mending auto healing gak sih daripada immortality. No, but sometimes aku tuh ngerasa emang sih, kalau misalnya worst case scenario, kalau jadi immortal itu kalian orang-orang kayak misalnya udah mati semuanya, kalian tuh cuma the only person left in the earth, lonely, itu tuh pasti serem banget. Tapi karena aku tuh mikir, like, there is so many things in the world that I haven't explored gitu. Aku tuh kayak, jadi aku mikir aku tuh kayak gak pernah mau mati, karena apa ya, pokoknya aku tuh pengen lebih nge-explore, aku tuh belum kesitu, belum kesana. Dan karena aku tuh mikir mungkin, apa sih, kayak usia aku gak akan cukup biar aku tuh bisa ke-fulfill. You know what I mean? Ngerti gak sih? Jadi aku tuh, kadang pengen, aku tuh kayak misalnya aku pengen ke New York, tapi aku mikir kapan ya aku bisanya, gimana emang aku bakal apa sih dapat uang yang cukup bisa ke New York, terus kalau misalnya uang juga aku nanti kerja apa, terus kan kerjanya lama lagi gitu, jadi kapan bisanya. Jadi kayak atuh gimana ya, pokoknya aku tuh biar, aku tuh pengen immortal biar aku tuh bisa explore, lebih kayak explore. Jadi aku tuh kayak gimana, pokoknya itulah. Aku tuh gak mau mati, soalnya aku tuh pengen explore, there's so many things that I haven't experienced yet. Dan aku merasa kayak umur aku gak cukup untuk experience sesuatu yang aku mau semuanya gitu loh. Pasti cukup. Masa?
Amin. 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 Semoga apa sih umur aku tuh super powernya adalah Supermani. Benar, Supermani. Next apa ya? Gue super power next itu yang limited money. Yaudah, apa kakak dulu? Ya, yang kelima, udah try. Oke, yang kelima, I think this is super important. Yaitu, apa sih, aku pengen dapat super power unlimited money. Emang ada super power itu? Ya, mungkin ada-ada, tapi kayak ini lebih ke apa ya, bukan super power. Kayaknya belum ada sih orang yang bilang, ada apa yang kayak ngebikin nama apa nama super power apa super power unlimited money. Tapi kalau misalnya ada aku mau. Jadi apa? Midas itu apapun yang disentuh dia menjadi emas. Oh. Jadi apapun yang disentuh jadi emas, ya udah emas tinggal jual gitu loh. Kan bisa jadi kita. Oh iya, iya benar. Jadi kayak no matter what, aku mau tidur, mau main HP, mau ngapain aja seharian selama setahun atau berapapun selama seumur hidupku, aku pasti dapat uang. Entah dari mana, pokoknya uangku selalu ngalir dan cair. Pokoknya aku selalu dapat uang dari mana dan uangnya juga banyak gitu. Itu super power, aku mau banget karena pasti penting dan pasti dipakai. Ada apa ya? Kayaknya udah itu aja sih. Kayak gak ada mau yang lain kecuali this is kind of kayak anak-anak banget. Kayak super power sih, apa ya super power yang telekinesis? No, bukan telekinesis, kayak si Elsa atau si Captain Marvel, pokoknya yang super power keluar dari tangan gitu. Aku tuh pengen yang kayak gitu juga. Sekarang sesuatu dari tangan gitu. Iya, pokoknya tuh ya gitulah. Atau apa ya? Ya pokoknya punya power. Super power. Ya pokoknya aku punya super power gitulah kayak. Fire manipulation. Jangan fire sih, jangan fire, nanti bisa ngebakar orang lain. Atau apa ya, pokoknya yang super power gitulah, yang kayak Captain Marvel. Aku dulu mau banget guys jadi Captain Marvel. Kayak keren banget dia. Kuat ya, terus ada, ya gitulah. Apa yang namanya? Oh, I think that's all. Ya sih. Kalau ada soal telekinesis itu, sebetulnya itu bisa. Masa? Oh mau, gimana itu harus apa sih, kayak psychic gitu gak sih? Enggak. Buma dulu pernah, ini masuk gak ya nanti ya? Mau atau Buma dulu waktu kuliah, pernah ikutan, adalah, apa istilahnya? Pakai tenaga dalam. Oh yang, gitu tuh. Kalau telekinesis kayaknya sih change untuk bisanya kayaknya bisa, karena ada beberapa orang yang bisa dan mungkin pernah tahu dan pernah mengalami bisa. Jadi ada satu kita belajar tenaga dalam, tapi susahnya karena kita harus bisa menginikan emosi kita, ngatur emosi kita. Jadi ketika ada sesuatu yang bikin kita marah, jadi kekuatan itu muncul kalau kita emosi kita tinggi, tapi kita bisa nahan emosi itu, tau nggak? Kalau waktu itu Buma bisa sampai ada di titik pernah, tapi menggerakkan badan sih tidak bisa, tapi menggerakkan orang bisa. Menggerakkan orang gini, jadi dia bikin Buma marah sengaja, dengan sengaja bikin Buma marah. Buma gini, dia tertentang. Itu beneran atau orang yang cuma acting doang biar kitanya senang? Oh, karena Buma pun dicoba sama orang itu. Jadi kita harus sama-sama mencoba. Jadi Buma bikin dia marah dari tenaganya dan dia bikin Buma terpental. Bener. Itu rasa Buma kayak. Bener. Itu bener. Kalau telekinesis Buma agak yakin bisa. Tapi nanti bukan mau ke orang, nanti lebih pengen ke barang sih. Maksudnya kan orang kan cara fisik lebih besar, apalagi cuma barang. Kayaknya sih mungkin, tapi nggak tahu salah atau nggak ya. Kayaknya manusia ini kan masih misteri ya. Maksudnya. Ada hal energi yang gak bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya sih, kalau kita udah menemu titik kekuatan itu bisa, kayaknya sih bisa gitu. Bisa kayaknya. Amin. Sebetulnya kayak terbang itu juga bisa. Ya kalau kita ingin cerita, tapi kita pakai sesuatu ya. Misalnya kayak kita, kalau kita muslim, kalau di muslim atau di Kristen kan ada cerita tentang Nabi Sulaiman terbang dengan memakai, menyuruh pakai awan. Zaman dulu kan bisa. Sebetulnya mungkin manusia punya kemampuan itu, tapi sampai ke situnya how to reach that gitu. Belum tahu gitu. Enggak tahu caranya. Kayaknya sih kalau di zaman-zaman dulu cerita orang yang bisa berpindah tempat kayak kakak, teleport. Itu bisa.
Jadi Puma pernah dengar cerita kalau ulama zaman dulu itu mereka katanya kalau Jumatannya tiba-tiba mereka cara apa istilahnya ya? Jumatan mereka tiba-tiba pengen Jumatan di Mekah, bisa mereka Jumatan di Mekah. Ulama-ulama zaman dulu punya apa? Ulama wali kekuatan kayak gitu kayak sih. Dadah. Oke, okay. Semoga benar ya telekinesis. Tapi benar nggak sih kayaknya mungkin telekinesis itu agak, ya kan ada orang sekarang apa sih namanya tarot card itu? Tarot mah itu mah ramalan. Tapi kan maksudnya kayak tarot card kan kongsi kita ke dukun gitu. Ya, jangan ke dukun maksudnya itu kan pengen yang in halal way gitu, bukan pengen pakai. Tapi jangan kamu nanti kalau ke dukun. Kalau tarot ya itu membaca. Oh iya, kan. Tapi kenapa kan menggerakkan barang? Nah, lu jadi ke tarot. Dikirain tarot card itu kayak bisa membaca pikiran juga. Karena misalnya di bagian apa kayak scene movie orang yang baca tarot card itu bisa Futurama kayak gitu kan sama aja kayak membaca kan, pikiran. Kan telekinesis. Telekinesis kan menggerakkan sesuatu. Bukan telekinesis, ah, telepati. Kalau zaman rasul kan bisa ya, tapi kan itu maksudnya kelebihan. Tapi kalau manusia sih, kalau merasa sih mungkin ngarang-ngarang aja sih. Dan kebetulan pas, kebetulan bener gitu loh. Puma pernah denger gak sih apa namanya teh? Kalau misalnya itu kayak bukan teleportasi, jadi tau gak mbak teh apa? Shifting. Shifting itu jadi kayak ini pernah viral gitu beberapa tahun yang lalu. Aku sempat penasaran tapi gak jadi aja soalnya aku kayak gak terlalu percaya gitu. Pokoknya jadi kita tuh bisa, jadi apa ya gimana, pokoknya kita tuh bisa jadi kayak lucid dreaming gitu loh. Tapi kalau misalnya lucid dreaming gitu kan, kalau misalnya kita mimpi itu kan random gitu di desainnya sama otak kita. Kalau misalnya shifting ini kita itu kayak bermimpi, jadi kita tuh ngerasa kita itu ada di universe lain gitu loh. Tapi kita tuh nge-write something, jadi kita plan dari awal. Aku tuh pernah tahu, kalau gak salah aku pernah baca. Jadi kalau misalnya kalian, contoh kalian kayak pengen ke Hogwarts, kalian pengen shifting ke Hogwarts, kalian tuh kayak bikin apa ya, kertas atau kayak planner. Jadi kayak bikin storyline-nya gitu, bukan storyline. Pokoknya kayak plan-nya. Terus kalian tuh kayak tidur, simpen kertasnya di mana gitu. Kalian tidur, hitung, terus ada kayak ramalan-ramalannya gitu, ada nol. Nanti kalian tuh bener ada yang bilang kayak bisa kayak dia tuh kayak dreaming. Rasanya tuh real banget gitu. Kalian tuh merasa kayak ada di Hogwarts. Terus karakternya tuh bisa dikontrol juga. Jadi kalau misalnya kalian tuh pengen pacaran sama si Harry Potter, kalian bisa. Tapi bener ini serius guys, I'm not joking. Ya bukannya kakak Teo itu pernah bilang bisa ya? Makanya lebih ke mimpi. Kalau itu menurut gue sih lebih permainan pikiran ya. Inception things, it's like Inception. Iya, jadi kayak kita tuh tidur, jadi kalau misalnya tidur tuh kayak dream, kayak kita tuh mimpi tapi mimpinya kita yang kontrol. Iya lagi, jadi kayak cerita Inception. Gimana itu teh? Tapi ini bener guys, soalnya aku kayak I don't know, aku at some point I believe it, but at the same time agak gimana-gimana kayak soalnya, hah? Kayak gimana gitu? Kayak Inception lah jadinya, Inception kan gitu. Kita ngatur mimpi kita kayak gimana sampai background intinya kita yang ngatur kan. Dan kalau misalnya kita mau nyoba juga takutnya kita stuck gitu loh guys. Gak bisa keluar dari universe nih. Nanti ketemu itu dong, Voldemort. Ya harus fight segala, ya udah. That's it. Oh ya yeah, guys, please listen to us on Spotify. Jangan lupa di follow juga and share and pokoknya dengerin podcast kita. Oh ya yeah, guys, komen ya guys super 5 superpower yang kalian mau di komen. Komen ya guys, jadi udah deh. Okay guys, I think that's it. That's all for today. Thank you so much for watching ya guys. See you in our next video. Bye. Bye.